Masih dari kawasan Catuspate Puri Budaleng 91,2 FM Radio Nuansa Kiri ya. Nah itulah temannya Mimpi Kawin ya. Tadi ada juga Saat Jumpa Pertama dari Ike Nurjana ya. Ini teman yang diminta oleh Vensia kita juga, yang sudah senang sekali dengan teman-teman dangdut lawas katanya ya. Ini sambil santai bersama keluarganya. Ini apalagi nih ya, Bapak Wayan Gunarse yang ada di kawasan Nusa Indah nih. Waduh, asik sekali tebang-tebangnya nih Bang Didi, sambil nyetrika nih monitor juga nih. Terima kasih buat Pak Wayan Gunarse yang ada di kawasan Pemaron Nusa Indah ya. Yang salamnya juga untuk Pak Nyoman Trinu, ada juga Pak Mangut di Sangket ya. Pokoknya mantap deh ya. Nah sekarang telah menunjukkan pukul 19.27 ya. Mungkin buat keluarga Nuansa Giri yang mau bergabung untuk on air ya, silakan masuk, saya akan tunggu di penelpon yang masuk. Silakan ya. Selamat malam Dede Nugi di sini. Selamat malam Bang Dede. Ya selamat malam. Maaf dengan siapa ini? Wayan Praksi dari Desa Pedawu Bang Dede. Waduh, ini Arjuna kita nih baru datang nih Pak Wayan. Gimana nih kabarnya Wayan Praksi di Banjar Uaban Desa Pedawu ya? Ya baik-baik. Baliknya gimana ini? Selamat siaran Bang Dede. Iya, terima kasih Pak. Baik-baik juga nih Pak Wayan. Nih gimana di sana cuacanya tadi ya? Bagus ya? Ya pas pasuannya di pusat kami bersuara, di pusat kami didengar. Ya. Jamu tetek yang sebenarnya. Waduh lengkap sekali nih ya Bapak Wayan Prasia ya. Apa dulu tembangnya nih Pak Wayan? Punya guru cantik yang bisa ya Bang Dede. Apa itu? Guru. Punya guru cantik, guru yang mengajar. Guruku yang cantik katanya. Punya kenangan mungkin dengan tembang ini Pak Wayan ya. Oke, terima kasih Pak Wayan. Ya, silakan salamnya untuk siapa dulu nih? Ya, kirim salam buat Gadong Tarisa. Ya. Dan rola masaya di Bang Siang Sidem Desa Pedawu Bapak Sapan. Ya. Dan Pak Matap, Pak Lumbang. Ya. Pak Senyong di Depi Warinya. Saya tak ketemu dari radio Nuansa Giri yang ada di Wanagiri. Apa? Di Wanagiri. Wanagiri ya. Oke. Ya semuanya saja selamat salam kenal sama semua fan Nuansa Giri yang ketemuannya Bang Dedi. Iya. Makasih. Iya. Terima kasih buat Pak Wayan Prasi di Banjar Uaban Desa Pedawu ya, sebagai penelpon yang pertama. Nah saya akan tunggu nih penelpon yang kedua. Silakan di 08190 9000912 nih. Saya akan tunggu nih penelpon yang masuk ya. Silakan yang mau bergabung ya. Ada juga nih Ibu Luh Sumandri di Tangerang yang sudah hadir nih. Selamat malam ya, yang mau bergabung di 08180200912 nih ya. Ya silakan masuk ya. Oke di 08190 9000912 nih. Ada juga nih Ibu, siapa nih ya, Ibu Bunda Ayu di Bungkulan juga sudah ikut bergabung ya. Nah yang mau bergabung silakan di 08190 9000912. Silakan yang mau bergabung ya di 08190 9000912 ya. Selamat malam Dede Nugi di sini. Halo selamat malam. Halo.
Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Maaf, dengan siapa ini? Pak Mustiko Kintamani, Pak Dede. Waduh, raja muda kita ini baru datang nih, Pak Made. Gimana ini? Ya, cuaca gimana di sana, di Kintamani? Ya, cerah dan panas mulai Kintamani ini. Waduh, Kintamani panas apalagi di Singaraja ini, Pak Made ini. Ya. Oke, apa dulu tembangnya nih sama passwordnya dulu ya? Ya, saya lupa nih passwordnya apa dulu ya. Jamu Dede Sardi adalah jamu yang sebenarnya. Iya. Kami bersuara di pelosok, kami di tengah. Terima kasih, Pak Made ini. Apa dulu tembangnya ini? Ya. Ya, Pak Didi. Ya. Tembangnya. Artinya, apa itu? Apa itu? Siapa? Artinya, hayalan masa lalu mungkin. Ya, hayalan masa lalu dah. Waduh, senang menghayal nih Pak Made mungkin. Oke, okay. Hayalan masa lalu. Waduh, luar biasa nih. Ingat akan suasana masa lalu ya di era tahun 70-an mungkin ya. Terima kasih ya, Pak Wayan. Pak Made ya. Silakan salamnya untuk siapa dulu nih? Ya, salamnya ya. Ya, untuk rekan-rekan yang di sini ini kayaknya. Iya. Monitor di Kintamani. Ada Ridri tetangga Cik Cisun. Iya. Terus warnanya ini lama enggak terdengar. Iya. Terus siapa lagi? JRBC. Ada Jiro Prasik juga. Iya. Yan Artamo, Desantun, Pada Umur juga. Terus Jiro Gusus juga tadi. Terus ada Cici. Iya. Ya, teman-teman Singaraja. Siapa Dadang Tarisa kayaknya monitor ini, siapa lagi? Ya. Ya, semua-semua lah Pak Dede. Semua saja ya. Ya, semua harapan. Iya. Semua, terima kasih Pak Dede. Iya. Selamat berpisah. Iya. Terima kasih buat Bapak Made Mustiko ya, yang ada di kawasan Kintamani, tepatnya di Kembang Sari Klinik Puspa Medikan ya. Nah, saya akan tunggu di penelpon yang ketiga. Silakan. Selamat malam Dede Nugi di sini. Selamat malam Dede Nugi, apa kabar? Iya, selamat malam. Maaf, dengan siapa ini? Dengan Dadong Loase dari Biletue. Dadong Loase di kawasan Biletue ini, Tumet muncul Dadong nih. Gimana kabarnya nih? Ya, lama enggak jumpa ini. Baik-baik. Okay. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Terima kasih jamu Dadong. Jamu tetes lagi, adalah jamu tetes yang sebenarnya. Iya, oke. Okay. Kemudian salamnya untuk siapa nih Dadong ya? Salamnya buat Nyaman Mari, Mande Epong, yeah. Terus Sadi, Desi Warni, Yuliasning, Ebi Cilanjane, pokoknya semua yang dari Bilet 2 deh yang lagi mendengarkan. Yeah. Buat Dede Nugi, selamat bertugas dan jogetnya terus juga bergoyang ya. Oke. Okay. Ya, yang penting imun tubuh naik nih dong ya. Oke okay, ya. Iya, iya. Iya, sudah ya. Oke. Okay. Terima kasih buat Dadong Loase yang ada di kawasan Desa Biletue ya. Nah, itulah apa namanya ketiga penelpon yang sudah diterima ya. Untuk itu marilah kita dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang siapa lagi ya. Selamat mendengarkan ya.